Kalau lah kita tak ada, apalah nasib orang. Ada mak bapak pun dah tak ada. Dahlah tu, ya, janganlah cakap macam tu lagi. Nak buat macam mana? Tuhan lagi sayangkan ayah dia dengan maknya. Nak buat macam mana kita? Awak tengok si bulat tu. Sebiji macam arwah mak tu. Yang si cipot pula, sama macam arwah bapak tu. Ayah dan juga ibuku telah pergi selamanya. Mari kita mulakan bersama-sama. Ya, teruskan. Satu, dua, tiga. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Oh, jatuh dua sen. Lagi pula. Dah. Kenapa? Dengar dulu. Hari ni kan, bulat nampak macam Mary Body Front lah. Oh, Mary Body Front tu. Slim yang... like a slim river. Ah, yang kuih tu aku kuih sampai tu. Kenapa? Aku lagi ni. Kalau dia puji, dia boleh bagi sampai kau. Mesti sesuatu dia boleh. Takutlah dia nak lah tu apa-apa tu. Bagilah sikit. Kau ni kena kisah. Boleh. Bagilah. Akulah sanggapkan buah pun. Adik aku yang kecil pun pandai berhenti. Benda kecil ni pasal. Kenapa kau macam Hitler? Bagilah makan sikit. Makan. Pasal makanan pun dah gaduh-gaduh. Kau ni apa pasal lah kedekut sangat tidur masin ni? Ha? Mana tu? Bagi aja. Dah ni. Kedekut betul. Cuma jangan bagi tiada satu hari. Ni, kau pun satu. Nama mak kau pun tak ada ke nama lain dia nak bagi? Bunga dahlia ke, bunga anggrek ke, nanga sedap. Ni bunga cengkih nama kau. Ni dah. Siapa nanti Atuk belikan yang lagi besar? Ni. Atuk ada benda Atuk nak cerita. Mesti suka ni. Kita ni hari ni nak tengok anak bulan. Anak bulan ni kita tengok untuk menentukan sama ada kita berpuasa esok harinya ataupun lusa harinya. Puasa? Kalau kita tak nampak anak bulan, kita berarti kita tidak makan esok. Lah, kita bila kita buka puasa, kita makanlah. Kau ni asyik makan je. Dah. Duduk. Atuk belanja minum. Ha, dah lama dah tunggu. Ni. Alah, patutnya Atuk terus minum je ni. Abang kau mana abang kau? Mana abang kau? Kau mana abang kau? Awak cuba awak. Kau ni pergi dating dengan Mina Bedah ke? Baik aku cakap dengan Atuk. Mana nak selindung-selindung dengan Atuk? Takpelah. Meh, ikut je lah Atuk. Atuk tahu mana nak cari dia. Meh. Tak kial. Atuknya ni. Atuknya tongkat mana? Alah. Cepatlah. Itulah, makan banyak lagi. Bagaimana lah yang kau? Gemuk. Atuknya ke mana? Ha?
Lailah, saya mencari awak dari tadi tau. Ni, saya kan pergi kedai kejap. Ni sejak bila pula cari-cari? Bila saya ada, tak nak pula cari. Haa, dia cari kan, ada something? Ni, lain kali, kalau nak pergi mana-mana, bagi tahu. Bagi tahu lain kali nak pergi mana. Tak ada susah saya mengkelir-kelir nak cari awak. Alah, yelah. Kejap aja saya keluar pergi kedai. Saya memang nak pergi kedai pun. Saya nak tolong pergi jarak. Awak punya pasal ya dulu. Memang Raja apa saja boleh. Just name it. Sekilo, dua kilo, empat tan pun saya boleh beli. Tak ada hal, saya telefon je tu okey. Tak payah susah-susah atuknya ni. Suruh saja si Bulat ni dengan sejengkir ni saya beli garam kejap. Boleh? Alhamdulillah. Nenek, Bulat nak pergi dulu. Beli garam. Ni. Jangan lupa ni cari abang sepak kau. Suruh dia balik. Tengoklah budak-budak sekarang ni. Alah biarlah budak-budak. Budak-budak sekarang ni. Alah, abang biarlah. Nama pun budak-budak. Daripada awak manjakan dia, lebih baik awak manjakan saya. Kita bermanja. Lepas kita beli garam kat kedai Cik Ram, kita makan nasi ayam. Cik Ram mana? Cik Ram yang famous dengan lagu Suri Ram 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 Suri Ram Ram Ram. Abang! Darling Cipot, I love. Abang pergi mana abang? Awak cari abang, abang pergi mana ni? Abang pergi beli sipa. Beli sipa? Abang beli sipa pakai dia siapa abang? Abang pergi kat surau je. Abang beli sipa kat surau. Korang. Cengkir. Kau nak pergi ada? Kita nak pergi garam. Nak ikut. Kau jangan banyak hal eh. Kau jangan nak buat kuih talam dua muka dengan aku eh. Tadi kau janji dengan aku apa tadi? Pergi garam. Tak. Kau dah janji dengan aku daripada tahun lepas lagi. Kau tahu tak? Bukan Wak cakap tengok beli garam. Tak. Itu dua tahun lepas cerita. Kita tengok anak bulan. Cuma tengok anak bulan. Jom lah tengok anak bulan. Anak bulan dulu bawa garam. Cuma. Okey, jom. Cuma. Jom. Aku ada barang baik nanti aku tunjukkan kau. Jom. Barang baik. Jom bang. Jom bang. Kejap ah. Bang, cepat bang, barang baik bang. Cepat. Tinggir. Darling Cipok, cepatlah. Mari kita ke sini. Bang, jom abang tengok barang baik bang. Cepatlah. Pulang ke sana, kat sini dah boleh tunjuk. Tak bang, cepatlah bang. Pak Tuan juga kasih makan ikan dekat sini juga. Baik ke barang ni? Aku pun tak tahu. Baiklah. Duduk sini. Tak boleh. Okey. Sedia. Lain ke? Tutup muka. Ready, B? Satu. Buka je, tak apa. Kita tak kisah. Dua. Tiga. Inilah barang baik yang aku nak tengok korang. Bagus tak? Ini teleskop ataupun mikroskop. Inilah keuntungan. Nah, kau tengok bulan sekarang. Cepat. Inilah barang baik. Sini, tengok. Cepatlah. Daripada bawah, tepi, tengah, atas. Aku pula tengok sekali. Nampak? Tak nampak, Wan. Kau nampak bulan lah. Bulan kapit. Ada tani. Kita pergi tengok atuk. Jom. Mesti awak tak tahu. Alamak. Abang manjakan kat sekarang mesti jahanam. Jom. Kat mana tadi sana? Kat mana? Ya, mari kita pergi. Datang balik. Betul? Abang jatuh ni dah garam tumpah. Apa ni, Ibu? Pasal buat macam tu? Kenapa tak jalan nenek lo? Yelah. Ni macam mana nenek nak masak ni?
Alah. Awu. Atuk. Ingatkan beruang selepas masuk. Awu. Awu. Dah nampak. Dah nampak. Awu. Ha? Dah nampak dah. Ada tali pusat. Ada tali. Awu. Ha. Bulan Ramadan. Mak lampir dah. Buka anak bulan. Anak bulan dah nampak. Ha. Iyalah tu. Tumpah tu. Ha. Tumpah. Kat mana nampak? Kat atas. Tu. Dekat tadinya belum lagi malam ni baru nak pengumuman baru nak keluar. Baru nak tengok malam ni, belum tengok lagi. Dah, pergi mandi, Dah, buka baju dah bilik no. Ni, air kolam jangan habis kan. Sudah. Abu. Ya. Budak bersiap batal dulu. Tak apalah, gasaklah. Abu. Abu, anak intik mati bawa. Alhamdulillah, baguslah tu. Eh, awak ni. Afzal tak ada garam. Tak tahu garam ke? Bukan tak taruk sikit je. Alah, kita kena letak sikit takut kena darah tinggi. Nak pakai lama kan nyawa ni. Yalah, pasal itulah saya sayang dengan awak. Awak! Abang masuk intik dalam seluar! Awak! Awak! Tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit. Enak tak jumpa, tak ada raya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah diperkenankan ataupun ditinjau melalui teleskop yang canggih ini, maka dengan ini saya bagi pihak keluarga-keluarga hakim membuat keputusan mutamat bahawa anak bulan Ramadan telah kelihatan dengan kuasa yang telah diberikan kepada saya. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawasanya kita berpuasa pada hari esok bersamaan 1 Ramadan 1427 Hijrah. Kita puasa sama hari raya Aidil Fitri puasa. Ye! Tapi kita tak beli baju ni. Malam ni kita beli. Ye! Beli baju kita beli. Besok kita Aidil Fitri. Kan esok baru puasa, masuk bulan Ramadan. Puasa sebulan baru raya. Tidur awal malam ni kita nak sahur ya. Nanti kena sahur tau pagi-pagi. Bila dah sahur esok baru boleh puasa. Alas perut dulu. Kena puasa sehari ya. Bila buka puasa tu masa maghrib baru boleh buka puasa. Cipu tak boleh, cipu abang kena puasa penuh. Mana boleh macam tu? Asalnya tak boleh. Adik tak apa sampai sekolah. Orang dah sunat kena puasa penuh. Orang tak sunat puasa setengah. Ayolah adik. Ni, ya awak siapkan ya. Siapkan apa? Makan-makan budak. Kalau ni last ni makan-makan. Alah atunya. Hari-hari lain boleh juga atuk. Alah ni special request ni. Ayolah. Ni, main tolong siapkan saya ni. Tolong cepat. Siapkan saya ni. Kejap nak siapkan atuk ya. Nak siapkan atuk. Tunggulah kejap. Di sana nak pasang ni. Nanti kemah kita mana? Budak-budak tidur cepat tidur. Ya. Nak nak buat ha? Atuk tidur ha? Kita mana boleh atuk di Matrawi ni? Kita dah tidur ni. Atuk, adik dengan abang dah tidur dah. Nenek jerit. Ha? Mana ada? Tu nenek minta tolong. Tan? Oh tak. Belak. Aku bangun dah. Tak bangun lagi. Tun. Belak. Bangun belak. Belak bangun. Tahu. Alah, bukanlah sekolah. Mana ada sekolah besok? Tak sekolah. Bangun sahur. Abang kau mana cepot? Cepot mana? Ni, cepot dah lari.
Abang kau lah. Cepat. Lah, ini hak ilu bertuah. Cepat. Cepat bangun. Sahur. Siapa tak tahu, siapa tak puasa. Nanti mati masuk neraka. Api meraka. Tut. Pergi cepat. Pergi dapur. Api meraka. Api meraka. Cepat. Pergi kat dapur tu. Nanti Atuk siapkan. Tengok sepah semua ni. Kita nak kemas. Tidur pun bersepah. Sepah. Cepat sana. Susah lah budak-budak sekarang. Bangun sahur pun susah. Sahur. Nak mandi pakai apa ni? Sabun tak ada. Alah, pakai je lah tu, sampu kereta tu. Alah, besar. Awak nak masak api meraka ke? Tak. Awak tak. Awak tak. Bulat, ciput, jom. Sahur cepat. Neknya dah ada kat bawah. Siapa kat bilik ni? Awak peluk bulat agaknya. Cepat. Matuknya pun terganggu. Awak manja dengan matuknya pun. Dah sahur matuknya. Sahur. Bukan sahur besok tu. Cepat. Tidur balik lah. Duduk sahur. Tangguh lah. Mana boleh tangguh-tangguh cepatlah. Duduk. Elok-elok cepat. Nenek. Ya, saya. Nenek, betul ke tak makan masuk api meraka? Awak kata kalau tak makan sahur masuk api meraka? Yelah, bila tak tahu, kita macam mana nak puasa? Atuk cakap atuk masuk apa? Api meraka. Api meraka. Apa api meraka? Api neraka. Alah, yang orang jahat tu. Neraka. Allah manjanya. Nah, buka. Neraka jahanam. Yelah, bau ni sedap sangat ni. Siap saya tahu mesti awak masak favorite macam-macam. Awak ni sukalah masak macam-macam. Macam bazing-bazing. Telur je. Latuknya. Tak sempat saya pun bangun lambat dah buka kulitnya ni. Apa yang ada latuknya ya? Yelah. Telur! Kalau cakap telur, pun ada. Ni telur apa ni? Lah, seorang satu lah. Telur ayam lah. Dah. Makan ni, jom. Makan je sendiri. Apa je yang sahur ada. Sahur tak boleh makan banyak. Saya hati kenyang sangat. Ini hati makan pun tak kenyang. Macam mana nak cover ni untuk besok ni? Cedok. Biarlah kita sahur seadanya. Tak payah nak ambas dia balik. Tak apa, nanti buka puasa ni masak sedap-sedap, ya? Tak apa, dik. Alan, abang kita pindah rumah lain lah. Awak dengan nenek memang miskin. Jangan cakap lama dengan abang lah. Jangan duduk sendiri. Kita duduk rumah kebajikan. Apa tak nak dengar? Ada neraka? Okay, masuk meraka? Bulat apa ni? Bulat masak dan nenek nak maju. Tak. Tengok nenek nak maju. Janganlah maju. Dah tu angin nak. Kita kena bersyukur lah bulat. Tu ambil toyu, tu ambil toyu. Kicap tu bagi bulat kicap. Yalah. Bulat-bulat makankan untuk abang eh. Abang tak kisah. Hah? Jamal lah sikit ni, Pok. Tak baik macam tu. Kena jamal. Ni, makan. Kena alas juga perut sikit. Sunat kita bersahur. Sunat? Kalau sunat-sunat apa yang tinggal? Belum cukup time lagi. Itu masuk jawi. Ini hukumnya sunat kalau kita bersahur. Barulah abdal puasa tu besok hari. Dah lah yang makannya.
Ciput buat apa, Ciput? Tak ponsel. Ha. Eh, apa? Kentut tak ponsel. Tak ponsel, tak ponsel. Tak ponsel, tak ponsel. Ciput tengok. Lupa kena apa, Ciput? Cuti sekolah. Mana cerita kena ini bulan puasa dah. Dah masuk bulan Ramadan. Mana boleh makan, mana boleh minum. Dah puasa. Lain kali kalau puasa, tak boleh minum, tak makan. Oh, nenek, abang, awak panggil. Pergi cepat, awak panggil. Awak panggil siapa? Atuk panggil siapa? Nenek dengan abang. Nenek, atuk panggil? Haa, awak. Jom. Jangan dulu. Bulan? Ya. Yeah. Bulan apa? Alam tikus. Ha? Alam tikus. Bulan cepat, atuk panggil? Ya. Yeah. Bulan? Ha? Memandangkan hari ini hari pertama puasa, jadi apa kata Abulat lah baca? Eh? Baca apa? Baca doa buka puasa. Bulat tahu kan? Nah. Bis. Bis. Bis apa? Macam ni bis besok boleh kita makan. Abang. Cepatlah awak pun lapar. Abang. Tengok. Adalah tak apalah. Atuk je lah baca. Atuk juga. Auzubillah. Amin ya rabbal alamin. Dah makan. Tak bunyi pun tu. Dah, tu atuk aja. Auzubillah min syaitan rajinnya. Bismillahnya mana? Ah, okey cepat. Cepat baca. Bulat baca. Cepat. Lambatlah, tak boleh dengar-dengarkan puasa kau. Ah, buka tak ada dengar-dengar kan. Cepat. Tengah azan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah Tuhanku. Ya Allah. Sungguh aku ini insan yang lemah. Sungguh bersyukur kehadrat rezekimu ini. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku. Amin. Kau panjangkanlah. Amin. Kau panjangkanlah. Amin. Nyawa awak dan nenekku. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku. Amin. Sesungguhnya. Amin. Kami memang insan yang lemah. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa abangku ini. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, cepat neneknya. Dah. Saya panggil. Abang yang kita kena abang. Saya dah. Kenapa awak gerojoh sangat ni? Dia pati. Abang pelan-pelan sikit bang. Jangan mencuri muda abang ni. Ni awak pembeli sasi. Mana sasi? Itu toyolah tu. Orang tak dapat tau. Ini kalau budak Rakim dengan budak Rok tu nampak dia gelang kita bang. Siapa? Ada budak jahat tak? Ni kampung tepi ni. Ni? Ada kalau mereka... Tak ada kerja lain ke main? Ni korang buat apa ni? Ni, apa benda semua ni? Ni. Ni yang bawa. Tak, ni paik baru, paik rumah Makcik Mina tu dia sedang potong. Dengar sini baik-baik Atuk nak cakap ni. Lain kali kalau nak main benda-benda ni, ajak sekali. Ini yang meriah membuat ke? Tak, ini awal-awal ni saya ajak tu. Tapi ni dah sumbat belum ni hatinya? Dah. Kapai semua. Okey, cantik. Ini cara dia nak main. Dia senang. Sana sikit. Sana. Tu. Dulu dia dengan sekarang sama ke tu? Dulu? Dulu tak ada macam ni. Dulu punya zaman, meriam dengan dia punya peluru tu, dia dengan sekali meriam dengan peluru sekali pergi. Sekarang dah canggih, peluru je pergi. Atuk demo. Saya pergi belakang Atuk. Atuk demo ni. Okey, tengok Atuk demo . Demo lah ni, tak jumpa mula. Okey, demo. Cepatlah awak. Awak ni. Awak tak boleh saya pasang. Nanti dia kena anu dulu. Jangan cucuk. Jaga. Panjang-panjang. Ni hotel. Ni atuk hotel ni.
Sembang ni betul ni. Ni real ni. Oh. Aduh. Awak yang buat kena-kena ni eh. Sembang, sembang. Okey, okey. Sikit lagi maghrib. Ya kacau ah. Panas tu. Ha? Panas. Memanglah kena training api meraka. Awak. Batal puasa awak. Tengok nama perempuan. Oh.
Kamu ni isi siapa ni? Nek, bangun, bangun. Kena di mana? Ni, mana si Adam Uye? Kamu mana siapa? Aku di mana? Aku di mana? Ini, apa tenang. Bawa bertenang. Ni, adik pingsan dekat rumah akak ni ha. Ha, jadi ni. Rumah Abah Haji ni. Rumah Abah Haji. Siapa nama ni kamu? Tak apa. Ni, nak dekat buka. Ajak makan. Ajak makan. Bawa. Mai, jom. Cepat. Ni, cepat ambil ni. Bawa cepat tu. Bulat, tolong bulat. Tolong. Bulat. Tolong, cepat bangun. Tolong. Atuknya. Ya nak awak tu. Atuknya bukan tolong pegang. Apa tu tolong apa? Tolong ni bangun pula tolong. Yalah. Bangun cepat. Satu nak tolong ni. Cepat. Bangun. Kak. Cepat. Kak. Ya. Saya nak tangga. Bangun. Kak nak tangga. Tak apa. Kak nak tangga. Pegang. Tak apa. Jom. Ya boleh. Pergi dapur. Boleh. Mu. Tak nak. Sudahlah. Bangunlah bulat. Cepat. Ini orang. Orang kamu tu orang juga ke? Ya. Alhamdulillah. Atuknya kau tinggal aku atuknya. Aduh. Nak makan. Makan dah muka aku. Nak makan. Ni puasa. Sekejap. Kau puasa lagi. Nak makan. Ni kamu ni sebenarnya dari mana ni? Asalnya ni tinggal kat mana? Namanya apa? Macam mana boleh sesat sampai ke sini? Saya ni. Nama pak saya Hussein bin Syed Hassan. Keturunannya Syed lah. Sama ada Syed ke saya SYED Syed ke? Taklah tahu sangat saya usut untuk penakan je apa benar. Nek Pitam tak makan-makan ni. Kesian. Ini kalau dah bapak ni Syed, mesti nama Saripah ni. Nak dapat Saripah ni, tak dapat. Tercicio. Oh, tak dapat. Tercicio. Nama sebenarnya apa? Hafsah Hassan. Nama macam penulis ini tu ya? Panggilnya apa? Nak panggil Hafsa? Bukan. Habis? Cho. Jauh ni. Cho jauh ni. Cah, bangka kakak. Cho, bangka adik. Saya lapor ni. Tapi saya ada juga suku sakat keluarga Tengku. Oh, ada juga. Kulop, Kumunoh binti Kukulop. Tapi Tengku pun tak dapat. Syed pun tak dapat. Tak dapat. Asalnya dari mana ni? Batam Junteng. Oh, sebelah kampung sana tu jauh. Batam Junteng jauh datang kemari. Nak makan tak buka-buka puasa. Belum lagi azan ni. Kira dah bunyi. Kak saya ni orang susah kak. Batang kara. Mak tak ada. Adik-adik pun tak ada. Dahlah batang kara. Tinggal ke Batam Junteng. Bulan itu semua kamu pegang. Sama dengan bapa-bapa tak ada. Abu. Kita sedang siap. Cepat. Kami hubungan lelaki. Baca. Budaknya baru belajar berpuasa. Cepatlah abangnya. Dia kan abang. Cepat. Ayolah. Dahlah. Makan korma. Ambil sunat dulu. Itu ada aja kan? Ambil sunat. Dah nak makan dah buka dah. Dicedok sekarang boleh ke? Bila pasang lagi. Pelan-pelan tu. Baca dalam hati boleh? Boleh. Dah amin saya. Amin. Siapa yang baca? Atuk dah baca tadi. Dia baca dalam hati untuk semua orang. Oh. Amin. Saya ni pandai bawa diri datang rumah orang dah dibagi makan buka puasa sesama. Ni kalaulah kata ni budak-budak ni kalau tak puasa ke marah-marah kalau ya. Boleh. Boleh. Marah je macam anak sendiri. Kak. Melainkan yang tua-tua ni janganlah marah. Faham-fahamlah. Kak, nak tua.
Bula pun nak. Saya ni nak panggil aku. Panggil Kak Sia. Tak Sia. Panggil Abang Haji. Abang Haji. Tak Sia. Pak Abang Haji ni pandang sini lebih. Sia yang pandang sini lebih. Ini ya. Nak kita. Toyu tu. Tak ada apa-apa makan dalam. Tak apa. Abang ni. Lain kali ni. Siang dulu. Sudah berbenar masakan ni, Kak Sia. Ya, sedap dia. Kesian dia, orang lama tak makan. Teringat anak kita dulu, ya. Bangkut, Pak. Dia teruk macam tu. Janganlah sampai arwah macam anak kita. Kenapa kacau ni? Siput, kenapa siput? Aku lagi siput. Dah habis. Mestilah nenek macam ni siput. Dah lah, pergi. Siput. Cepat, sampai nasi naik ke rambut. Cuma buat tenang tu. Dah lima, enam hari tak makan. Apa pun nak. Okey, yelah, baiklah. Dah elok ni. Balik, okey? Apa orang Cina yang sabar dan berbenar dia ni? Hei!
Oi, kacau. Oi, kacau kami di atas ini. Oh, kacau. Bangun, nak. Bangun, nak. Ini, Pak. Dah, cok. Ni abang nanti ni. Kenapa ni? Bangun. Siapa? Abang Haji. Kenapa, cok? Kenapa ni? Abang Haji, jangan takut, Abang Haji. Kenapa? Jangan patuh, Abang Haji. Astagfirullahaladzim. Tak ada dah tu tak kat sini ni. Ini budak-budak miakat ni. Cantik sangatlah kalau nak taruh sport rim tu. Saya ingat nanti-nantilah. Eh, tak ada pecik macam ni. Ini kereta yang pakcik menang tu, kan? Sebenarnya salah faham, salah nombor ni sebenarnya. Mana pula salah? Dia dah buat salah, pakcik. Kereta ni bukan pakcik punya sebenarnya. Saya kan ada bagi hari tu nombor tu. Kejap. 19. Yang pemenang hadiah tu 1969, betul lah nombor saya. 1969. Betul pun. Tak, dia sebenarnya kembali. 6961. Salah katanya. Cik Mahindra, tolonglah. Kami ni nak berjalan makan di hotel. Dia orang ni salesman kat Mahindra ni, kereta Mahindra. Itu dia nulis nama Mahindra berbesar. Nama brand cop kereta. Itulah nama apa pun. Kami nak kereta ni sekarang balik. Kami nak bawa balik kereta ni. Turunlah. Saya minta lah, hari baik bulan baik. Tak baik tau buat macam ni. Nanti masuk Maraka. Biasa. Ada teater. Abang Haji marah dia orang kita nenggel je macam pemalas benar. Udah. Saya kocak sama Abang Haji tak ada. Udah sikit. Bukan sikit. Udahlah. Ya. Udah.
Hai. Kenapa atuknya ni? Yalah. Ni bersenam pakai agen lok tu. Dah kata jangan selalu sangat naik benda tu. Yalah, habis kalau beli tak naik, tak apa nak naik. Naik lah. Hasillah. Janganlah. Ya Allah, orang nak buat kerja pun susah. Dah memang macam tu. Memang natural beauty. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhan ku Abang Haji. Kasihan. Malu le. Mata ni mandang berbulu-bulu rasa. Ya Allah, ya Tuhan ku, apa nak ku buat di rumah ini? Nasib baik budak dengan cukup tak nampak. Kalau dia pun nampak tengah, tepuk anjat aku. Terpecah belum. Rupanya malu le sikit. Ngebudu. Mana ada buat apa-apa? Tak ada buat apa lah. Habis yang bergesek-gesek tu ngapa dia? Tak. Ni tulang-tulang ni. Tak apa-apa sehat ni badan. Janganlah memacak malasan Abang Haji. Saya nampak Abang Haji dengan Kak Sio menggesek-gesek. Ada banyak rukun-rukun Islam masa bulan puasa ni. Dari terbitnya Fajar Siddiq sampailah terbenamnya matahari. Biarlah saya ni ngabung kalau boleh lah. Nak ingat-ingatkanlah kita sedara sesama Islam. Mukmin dan mukminah. Ya, Bang Haji, cici dalam dengung. Kita ni ngorek hidung tak boleh. Ngorek hidung sesikit ke sampai seronok sendiri pun tak boleh. Ha? Nelana yolio terlampau banyak pun tak boleh. Masuk bilik ayah lelama sikit, letak ayah atas lidah lelama sikit, itu dah bukan makruh nama. Tak boleh. Itu dah jadi haram, Bang Haji. Takutnya saya berbulan puasa ni. Tapi insyaAllah kalau saya dengan cor aja tak ada sampai macam tu. Selamat lagi. Elok lagi. Astaghfirullahalazim. Menggeletak tangan buatnya Bang Haji. Apa ke daya cor ni sekarang ni? Macam mana ke dayanya baru dikabarkan rokon-rokon puasa? Ya. Saya tahu sangat tu. Saya tahu sangat. Terima kasihlah menasihatkan saya. Ini ada berpeluh ni ngapa ni keluar ayo pula. Astaghfirullah. Eh, takkan berpeluh. Tak boleh. Siah, ni tolong lapkan peluh abang ni. Habis aku juga berpeluh ni ngapa? Aku pun berpeluh sama. Mampus pulang puasa. Mampus. Eh, kamu bambu jauh. Thank you.
banyak-banyak buat ni. Ha, inilah. Ha, ada bunyi lah tu. Ada bunyi lah tu. Kira lah tu. Eh, tak boleh lah, tak boleh akulah. Aku tak boleh ke. Sabar. Hai. Kau nak gelak ni. Ni, berapa buah kau hari ni kau jual? Buah ni abang ni cerita ni semalam kau ambil. Manis memang manis. Sebelah ni, segar lah lagi. RM3.50. Kalau abang Haji ambil 2 belah, RM7. Dua-dua lagi abang Haji. Mahalnya, kalau saya cakap macam tu, saya simpan 10 kali, saya dah boleh pergi haji dah. Mana mahalnya abang Haji kalau RM7? Ni manis ke buah kau ni? Ya Allah, manis abang Noh lah abang Haji. Tak percaya boleh kita rasa? Boleh lah, jom masuk dalam. Awak nak ke dalam rasa? Sini ada? Ada. Nak buah strawberry tu. Nonjok biar benar. Mana itu buah tembikai? Mana ini tembikai. Celah mana strawberry? Ah, ni. Ah, bagilah aku rasa tu. Ah, dapat tebuk pun hang. Ah, elok sangatlah tu. Allah, keberkatnya baju. Yang mana korek yang mana? Cuba abang aja rasa. Yalah. Tak percaya. Iyalah. Cuba rasa. Ini pasal niat ni, pasal nak rasa je puasa mata ni. Ah, rasa. Cuba rasa. Awuk. Awuk. Mana? Awuk. Mana? Awuk. Awuk! Hari ni kan air puasa! Ya Allah, aku pun bagi je bersebaran! Ya Allah! Ia tidak menimbulkan kekenyangan. Jadi tak sengaja. Tak apa. Ni nak pasang nak kompon. Ah, jadilah, ambillah, bagilah bungkus buah-buah kau tu. Sabarlah, Abang Haji. Aku ni kau tengok muka kau kena tergelak. Oh, dah asal. Gelak. Eh, tak boleh. Puasa-puasa ni tak elok kalau gelak-gelak lebih. Kau ni betul lah tadi. RM7, Abang Haji. Mana? Alah, masuk ekon dulu. Haa, ni ada, ada. Eh, saya buka buku lima tak ada. Haa, yelah. Ayolah, ayolah. RM2 lagi. Oh, RM2 lagi? Haa, ni. Masih, Abang Haji. Jumlah, Abang Haji. Yelah. Datanglah rumah saya, kan? Okey, salam ni. Apa, bapak dengan mak kau, ya? InsyaAllah, Abang Haji. Bye. Ah, ni senang-senang nak tumpang Mahendra ni. Salamlah, ya? Ui, Mahendra besar, Abang Haji. Aku memanglah untuk orang besar memang boleh ingat dah. Haa, bagus benar. Hai, ngapa tengok? Nenek. Reso aku. Eh, meh, jom. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setelah ditinjau, maka dengan ini saya bagi pihak keluarga-keluarga hakim seluruh Malaysia, termasuk Norman Hakim punya keluarga, mengumpamkan bahawa anak bulan Syawal telah kelihatan dengan kuasa yang telah diberikan kepada saya. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawasanya hari raya puasa Aidilfitri jatuh pada 24 Oktober 2006 bersamaan dengan 1 Syawal 1427 Hijrah. Maka besoklah kita raya. Yeah! Maka dengan itu saya mengundur diri. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga negara Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ye, kita raya. Kita raya. Row ya bet. Francisca Pites. Merry J. Blige. Francisca Pites. Hold on. Francisca Pites. Hold on. Francisca Pites. Hold on. Francisca Pites. Panas ni. Cipu, kamu nak bagi aku kipas ni ke tidak? Tak. Cipu boleh jaga. Aku nak ambil benda lain. Kesian dia makan ini. Si Cipu ni tak nak bagi saya makan kipas itu. Jangan besar sangat api tu. Api lambat dia siap ni lembang. Ni,
Hanguslah nasi. Biarkan, biarkan. Ni, kamu tolong masuk dalam, pasangkan langsi lagi lo. Biarkan saya jaga lemang tu nanti. Abang Haji ada nak tolong saya. Kamu pergilah masuk dalam. Jangan buat kasihan. Saya takut dekat-dekat dua-dua api yang terbakar kasihan. Tak apa-apa. Nanti saya tengok kan lah. Yelah, kamu tolong. Tak apa, yo. Cuba pergi dulu, ya. Ya. Kak. Nanti akan tolong buat air siap di mana, Kak? Ah, sekarang kamu naik atas, kasih air, ya? Biji tak nak, ya, Kak? Okey. Saya nak pergi. Kenapa? Saya nak pergi. Sekejap. Kenapa? Kenapa dia tandas, Kak? Awak tengokkan dulu ni. Jangan sampai dua terbakar pun. Jangan tak tunggu malik. Ya, saya tunggu ni. Nak tambah lagi ke? Eh, atasnya. Pilih yeah. Air ke kat belakang tu? Nak ke mana kamu? Cik, tak tukar kain? Ayalah. Oh, dek. Awok. Ya, ya. Nak ikut? Mana boleh? Awok kan selalu kalau malam-malam nak kencing ke selalu ajak bulat. Mana bulat awok yang jatuh? Takut. Eh, ni, cepat jaga ni, jaga. Jaga tu, jaga. Mana? Tolonglah tengokkan tu. Dia tukar kening sendiri pula. Atuk jalan. Atuk lah kena pergi air. Dia tukar kain dulu. Ikut tahu dia buat apa. Dia buat apa? Adalah. Eh, senang melongsor dia kain ni. Kenapa ya? Nyesal. Selama hari raya, kami ucap untuk semua. Ni, Tiput. Tiput dah bual balik kan tak lemang dah, ni? Dah. Ya, Wak. Mana awak panggil tu tengok tu? Nak lari lah tu. Mana ke lansia yang pasang hak ni tu? Ada di sini lansia. Satu dance masuk lubang. Dua dance kemeja susah nak masuk lubang. Oh, dua. Yang ketiga dance sepi lampu kelik-kelik. Besar benar. Allah. Semak nak masuk ni pun sembuh pula lubang. Tak apa ke? Tangan ni. Patah ke? Masuk selumbak. Jangan berhenti. Garam macam kurang lah. Garam macam kurang. Nek! Ya! Dah elok dah. Cem ni rupa jari cor ya. Kalau baju macam patut ni ular rasa ni ular lah. Ni cornya. Cor, Abang Haji ada benda nak bagi tahu ni. Apa dia ni Abang ni kat bawah kala? Udah-udah ni tak ada lu. Sebenarnya, macam mana Abang Haji nak bagi tahu semua salah? Macam mana sangatlah. Abang Haji? Ya. Yeah. Lama benar makan tangannya bila nak lepek kan? Oh, ya. Kenapa? Ya. Tak bawa kan? Abang Haji rasa eloklah Abang Haji bagi tahu. Sebab kalau simpan-simpan pun tak elok, ya. Yeah. Abang Haji ingat ada hajat sikit ni. Ceritalah apa saja Cong dengar. Ha? Kadang-kadang kita ni boleh ngosi-ngosi masalah walaupun berbeza usia ke ketara. Ya, terima kasih. Tak apalah cerita, Haji. Abang Haji tak tahu nak cerita macam mana. What's up on your time? Abang Haji nak ambil cor dan dibini Abang Haji. Astaghfirullahalazim Abang Haji. Tumpah Abang Haji. Kalau tahu siapa kata ha? Okey lah clear. Apa benda yang clear? Ni Cok. Saya ni dalam bahaya kalau macam gini bukan muhrim kita eh. Cok. Jangan lakukan ini. Kasih lagi bagus. Ini saya dah hantu macam ini. Ambillah tongkat. Cukup pertimbangkan dulu. Tak ada ketimbang. Tak boleh ketimbang. Ini semua tak boleh masuk akhir langsung.
cukup cakaplah Aidung, cukuplah jadilah. Saya tak boleh nak menengoknya Abang Haji. Please, please, Abang Haji. Saya nak risau Abang Haji dah berpeluh-peluh. Ini tambah tak elok. Saya ada di rumah ini. Anak dah cucu ada di bawah. Apa pula kata Kak Sia? Maaf pun saya tak suka dengar macam gini Abang Haji ngabar dengan saya ya. Ini tak elok ni. Sudahlah lah Haji. Sudah. Cuma makin garang makin Sweet 17. Lawan ni. Nenek nak pergi mana? Kalau nenek nak pergi haji, mana nak orang pakai baju kelab ni? Nenek! Jangan cakap banyak. Nenek nak cakap kita nangis. Tak nak duduk sini dah. Nenek! Janganlah pula nenek. Nenek, Abang dah duduk kita kat sini sudahlah. Nenek, Abang! Nenek, jalan! Tanah nenek kau orang jaga lady baik-baik. Nenek tanah pelik. Siapa nak bagi duit raya esok? Awak ni? Mana tahu? Awak jahat ni! Awak jahat. Memang awak jahat. Ini... Kami buat apa ni? Tak nak. Dah pukul berapa ni Sia? Akan tak balik-balik. Abang dah kemas dah siap-siap ni. Janganlah gurau dengan abang. Awak gurau ni ya? Sia, abang dah cari merata Sia. Maafkan abang. Awak, carilah nenek awak. Abang dah cari. Sudahlah awak. Dahlah kita bapa tak ada. Mak dah tak ada. Ni nenek dah tak ada. Alang-alang biar pergi. Awak belah dari rumah ni. Oh. Ada hati ye nak ganti ke tempat nenek. Kenapa perlu Kak Jo? Kenapa tak orang lain? Ha? Saya yang sempoh-sempoh sikit. Awak pergi dah cari dia, awak! Cari lah, awak! Awak dah cari dah! Cari apa kalau duduk situ je? Kau awak baru balik cari nenek kau. Oh! Ada cari kata katil? Awak memang tak sayang nenek. Awak memang tak sayang nenek. Allah.
percaya pada diri dengan keazaman dan keyakinan. Sudahlah tabah ni hari baik bulan baik raya-raya ni tak baik macam ni. Assalamualaikum. Awak. Waalaikumsalam. Awak. Oh ho. Di dalam bagai nak bilang. Yusuf. Ya Allah. Awak ni siapa? Apa cerita ni? Saya Yusof Hasrat. Saya kenal dia. Yusof Dayo. Saya pergi berlayar dengan Christopher Kelanggu. Tak pernah bucau cerita. Tapi kapal kami karam dekat dengan Pirate of the Caribbean. Orang-orang sana yang tolong kami. Macam mana? Saya hidup. Oh, agaknya Cho ingat tunang dia dah tak ada. Kita datang kahwin dengan Cho. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Taruh. Alhamdulillah, selesai sudah. Awak, ya. Bukan dia sarung dapat dia cium, dia tutup mata dulu. Apa ni? Itu orang putih. Alhamdulillah, Cho. Segalanya dah selamat dah, Cho. Jangan kahwin apa kahwin. Ya, bagus. Jangan kahwin. Aduh, tolonglah. Ni. Baguslah, alhamdulillah, Cho. Syukur alhamdulillah, hari baik bulan baik ni. Kamu diketemukan semula dengan buah hati. Alhamdulillah, Yusof. Yusof. Alhamdulillah, saya pun tumpang gembira. Tapi Desia. Nenek dah tak ada. Nesia. Al-Fatihah. Apa kata ya? Saya semua saya mengaku saya salah. Tapi saya tak ada niat langsung nak ketepikan awak atau nak menduakan awak. Awak dah memang dua dah. Alah, Toknya. Kenapa awak lari tinggalkan saya? Budak-budak ni cakap awak kemas baju. Ilah, 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 tunggulah dia.
saya tak pergi ke mananya. Saya kemar-kemar baju bukan apa abang tak tahu ke? Bukan ni saya basuh ke rumah ni rosak. Saya pergilah bawa pergi dobi tu yang bawa baju-baju semua. Saya tahu awak sayangkan saya. Ada hati awak nak cari lain hai. Rasa-rasa tapak ni tak cukup awak nak lari kalau awak nak cari lain ni ayo. Ya, mualah kita. Hari baik bulan baik ni meh kita siap-siap kita nak keluar. Ha, nak keluar kita nak packing-packing semua. Meh. Jom kita naik meh. Mari. Mari mari mari. Saya dah marah dengan saya. Tak. Inilah mari. Abang. Ya. Ada orang datang raya. Ha? Siapa ni? Waalaikumsalam. Saya. Ya. Kita tu. Ah, ya dia. Terima kasihlah. Saya memang seronok betul bagi saya. Ini siapa ni? Oh, ya ke? Alhamdulillah. Datang beraya dia orang. Datang beraya ni. Saya nak majulah kunci tu. Ambil jalan kanan. Kena ambil hilang ke? Kalau kamu berani lintas ruangan nyet tu, silalah ambil. Silalah. Kunci ada dalam tu. Jemputlah. Kau orang tu. Ambil lah. Awak, muka dia banyak gigi ente bang. Sini, cepat. Cepat. Sudah. Kita naik kereta ni. Tak usah Islam ni adik kita. Sudah. Siap ni dah. Barang-barang ni. Tak payahlah bawa apa-apa. Jom kita. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang terbuka. Tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh merdu. Ku coba mendekati padanya, kira irama itu adalah suara pujian pada yang Esa. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira. Aku menangis tanda ku cinta kepadanya. 24 Oktober 2006. Tak. 24. Kepada suci ibuku, ku lihat wajah yang ku. Dah buka? Belum. Siapa, Cok? Atuh. Banyak. Tak tahu nama dah tiba-tiba, Cok. Kebahagiaan. Mari kat mana? Saya besok. Nyesai, selamat hari raya. Kami ucap untuk semua. Ni Tiput. Tiput dah balik kan tak lemah ni? Dah. Ya, Wak. Mana awak panggil tu tengok tu? Nak lari lah tu. Mana ke Lansio yang pasang hak ni tu? Ada di sini Lansio. Satu dance masuk lubang. Dua jas, kemeh susah nak masuk lubang. Dua. Yang ketiga terus, sepi lampu kelik-kelik.
Besar benar. Allah. Nak masuk repu sembuh pulak lubang. Tak apa ke? Tangan ni patah ke? Masuk selumbak. Jangan berhenti. Garam macam kurang lah. Garam macam kurang. Nek! Ya! Dah elok dah. Cik ni rupa jari cok ya. Kalau baju macam apa, ni ulo rasa ni ulo lah. Ni coknya. Cok, Abang Haji ada benda nak beritahu ni. Apa dia nak balik kapal ke lah? Udah-udah ni tak ada lu. Sebenarnya, macam mana Abang Haji nak beritahu semua salah? Macam mana sangat lah. Abang Haji? Ya. Lama benar menggang tangannya bila nak letak kan? Oh, ya. Yeah. Kenapa? Ya. Tak apa-apa. Abang Haji rasa eloklah Abang Haji bagi tahu. Sebab kalau simpan-simpan pun tak elok, ya. Abang Haji ingat ada hajat sikit ni. Ceritalah apa saja Cong dengar. Kadang-kadang kita ni boleh ke ngongsi-ngongsi masalah walaupun berbeza usia ke ketara. Tak apalah cerita, Haji. Apa Haji tak tahu nak cerita macam mana. What's up on time? Abang Haji nak ambil cor dan dibini Abang Haji. Astaghfirullahalazim Abang Haji. Tumpah Abang Haji. Kalau tahu siapa kata ha? Okey lah clear. Apa benda yang clear? Ni cor. Saya ni dalam bahaya kalau macam gini bukan orang kita. Ini tak elok ni. Sudahlah lah, Encik. Sudah. Cuk, makin garam, makin sweet 17. Lawan ni. Siap. Nenek nak pergi mana? Kalau nenek nak pergi haji, mana nak pakai baju kelab ni? Nenek. Yang cakap orangnya. Nenek nak cakap kenangan. Tak nak duduk sini dah. Nenek, janganlah belah nenek. Dah pukul berapa ni, Sia? Akan tak balik-balik. Abang dah kemas dah tak siap ni. Janganlah bergurau dengan abang. Awak bergurau ni, ya? Sia, abang dah cari merata, Sia. Maafkan abang. Awak, carilah nenek, awak. Abang dah cari. Sudahlah, Wok.
Dahlah kita bapa tak ada. Mak dah tak ada. Ni nenek dah tak ada. Alang-alang biar pergi. Awak belah dari rumah ni. Oh. Ada hati ye nak ganti ke tempat nenek. Kenapa perlu Kak Chok? Kenapa tak orang lain? Ha? Saya yang sempur-sempur sikit. Awak pergi lah cari dia, woh. Carilah, woh. Awak dah carilah. Cari apa kalau duduk situ je? Kau baru balik cari nenek kau. Oh. Ada cari kata katil. Awak memang tak sayang nenek. Awak memang tak sayang nenek. Assalamualaikum. Awo. Waalaikumsalam. Awo. Oh. Hoi. Kalau dah mata berdebar
di dalam bagai nak bilang. Ni siapa ni? Ya Allah. Awak ni siapa? Apa cerita ni? Saya Yusof Hasraf. Yusof Hasraf. Saya kenal dia. Yusof Dayong. Saya pergi belayar dengan Christopher Kelambu. Tak pernah bucah cerita. Tapi kapal kami karam dekat dengan Pirate of the Caribbean. Orang-orang sana yang tolong kami. Oh, agaknya Chow ingat tunang dia dah tak ada. Kita datang kahwin dengan Chow. Alhamdulillah. Ini. Taruh. Salah. Alhamdulillah, selesai sudah. Awak. Ya. Bukan ni sarung dapat tercium. Mari tutup mata dulu. Tutup mata. Apa ni? Itu orang putih. Alhamdulillah, Cok. Segalanya dah selamat dah, Cok. Jangan kahwin apa putih! Jangan kahwin! Aduh, seronoknya. Baguslah, alhamdulillah, Cok. Syukur alhamdulillah, hari baik bulan baik ni. Kamu diketemukan semula dengan buah hati. Alhamdulillah, Yusof. Yusof. Alhamdulillah lah, saya pun tumpang gembira. Tapi Dek Sia. Nenek dah tak ada. Nesia. Fatihah. Apa Fatihah ni? Neneknya. Apa kata ya? Saya semua saya mengaku saya salah. Tapi saya tak ada niat langsung nak ketepikan awak atau nak menduakan awak. Awak dah memang dua dah. Alah, Toknya. Kenapa awak lari tinggalkan saya? Budak-budak ni cakap awak kemas baju. Wa'ilallah, Toknya. Tunggulah dia. Saya tak pergi ke mananya. Saya kemas-kemas baju bukan apa-apa. Tak tahu. Kan ni saya basuh kat rumah ni rosak. Saya pergilah bawa Kidobi tu yang bawa baju-baju semua. Saya tahu awak sayangkan saya. Ada hati awak nak cari lain hal. Rasa-rasa tapak ni tak cukup awak nak lari kalau awak nak cari lain hal. Ya, mulalah kita. Hari baik bulan baik ni, kita siap-siap kita nak keluar. Nak keluar kita nak packing-packing semua. Meh. Jom kita naik, Meh. Mari. Saya ada marahkan saya. Tak. Ada orang datang raya. Abang. Siapa ni? Waalaikumsalam. Saya. Kita tu. Ya dia. Terima kasihlah. Saya memang seronok betul bagi saya. Ini siapa ni? Kalau kamu berani lintas ruangan nyet tu, silalah ambil. Silalah. Kunci ada dalam tu. Jemputlah. Awak bukan dah banyak jenis ni, bawa. Ini cepat. Sudah. Kita naik kereta ni. Kau usuk aslam ni ada kereta. Sudah. Siap ni dah. Barang-barang ni. Tak payahlah bawa apa-apa. Jom kita. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak berubah, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh merdu.
mencoba mendekati padanya. Kira irama itu adalah suara pujian pada yang kuasa. Suatu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira. Aku menangis tanda ku cinta kepadanya. 24 Oktober 2006. Eh tak, 24. Kulihatkan suci ibuku, kulihat wajahnya yang cahaya. Dah buka? Eh, belum. Siapa, Cok? Atuh. Banyak. Tak tahu nama dah tiba-tiba, Cok. Kebahagiaan. Mari kat mana? Saya besok.